Heboh nih bro sis. Sosok skutik bergaya retro modern yang disebut sebagai sosok New Honda Scoopy 150 facelift muncul nih bro sis. Dimana seperti yang kita ketahui bro sis, jika beberapa waktu lalu kabar mengenai Scoopy 150 akan meluncur di pasaran. Dan setelah kabar tersebut muncul, kini muncul juga sosok skutik yang terlihat memiliki desain ala Honda Scoopy, namun memiliki desain lebih garang dan futuristik bro sis. Mulai dari desain headlamp pada sosok skutik ini, yang memiliki desain single headlamp serupa dengan Honda Scoopy, namun memiliki bentuk yang serupa tameng dan lebih futuristik, serta sein yang berada pada kedua sisi luarnya. Sedangkan pada bagian cover stangnya, juga terlihat minimalis yang juga serupa dengan Honda Scoopy. Dan gak ketinggalan juga pada desain stangnya terlihat identik. Dan jika kita melihat dari desain keseluruhan pada skutik ini bro sis, terlihat cukup mirip dengan desain Honda Scoopy, namun entah kenapa pada desain skutik ini terlihat lebih futuristik. Iya nggak bro sis? Selain itu pada bagian stop lampnya juga cukup identik dengan Honda Scoopy yang memiliki desain bulat, namun perbedaannya terletak pada bagian seinnya. Menariknya juga pada skutik ini terlihat sudah memiliki fitur Smart Key yang serupa dengan Honda Scoopy sekarang ini. Nah, jadi gimana nih kalau menurut kalian mengenai skutik ini? Layak nggak sih menjadi sosok New Honda Scoopy 150 seperti kabar yang beredar? Dan kira-kira kalian tertarik nggak nih bro sis meminang skutik yang satu ini? Tulis dong di kolom komentar. Kalau menurut Mimin sih, jika memang tampilan dan kapasitas mesinnya seperti yang dikabarkan, pastinya Honda Scoopy 150 ini nantinya akan menjadi skutik retro penguasa pasar di tanah air. Sekian info otomotif kali ini dan jangan lupa subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan info otomotif menarik dan terupdate lainnya. Muah.